Yo, assalamualaikum guys. Again with Iksan Gigi. Oke, apa kabar kalian semua? Yang nonton itu maupun yang gak nonton ini. Oke, sebelum gua kasih tahu kejadian aneh kemarin saat gue pengen attack. Sebelumnya karena sekarang ada event 2 kali bonus bintang dan gua sekali bintang lagi dapat bonus, gua langsung attack aja dulu. Ini troops yang gua bawa, guys. Spellnya yang gua bawa ini langsung kita attack. Seperti biasa dalam hitungan 3 1 2 3. Oke, guys. Cepet kan langsung ketemu dalam 3 detik, guys. Sekarang gua kalau ini gua enggak diedit ya, enggak diedit tapi dipotong. Sama aja lah gua. Oke. Gua lihat dulu kita kayaknya serangnya dari sebelah sini. Kiri kita jatuhin gempa yang pengen dulu. Oh, nyampe. Nah, golem taruh di sini. Sorry guys, saya nggak banyak ngomong soal lagi fokus nyerang, lagi fokus attack. Itu namanya daripada ribet langsung masuk sini kasih healing. Ini ngajir nggak pencet. Aduh, bingung gue nih. Kasih di mana ini raganya, guys? Anjay, ANGAY. Ayo yang sebelah situ lootnya. Aku nggak apa-apa deh, yang penting drag elektriknya. Oh, kasih ilmu. Aduh, tunnel aku kena jancuk. Fuck, aku kena tunnelnya cuk. Holy shit, damn it. What the fuck you thinking, asshole? What the fuck? Aku kena tunnelnya, anjay. Shit, what the fuck? Aduh, parah juga. Ini gara-gara tadi nih wall breakernya nih, aduh shit banget, gila gue lagi push trophy jancuk. Udah, masa bodoh lah. Oke, guys, langsung aja ini fotonya yang ada di layar kalian nih. Ini gue pas itu lagi nyerang, gue kagak ada niatan pas itu bikin video. Tapi tiba-tiba aku dapet pas lagi nyari yang buat gue attack itu tiba-tiba item, guys, begini. Gue nggak tahu ini ngebug atau dia seorang hack atau terlalu jauh banget ya kalau gue ngomong seorang hacker. Tapi lihat noh, item semua, lootnya dikit tapi bukan masalah gue penyerang ini atau kagak, ini gelap. Gelap, namanya Frisco. Pas itu gue cari namanya, clan-nya namanya Supercell Games. Gak ada banyak super class game itu, clan-nya banyak dari level berapapun ada, tapi namanya yang namanya di sini Frisco tuh gak ada. Atau emang gue belum dapet clan-nya. Oh, namanya Frisco nih. Aneh banget nih, kenapa bisa begini ya, guys? Aneh juga sih. Langsung gue cepet-cepet gue screenshot kan supaya pakai HP gue, nggak tahu ini ada koneksi jaringan gue, jaringan internet atau emang bener gelap begini. Ini mungkin mode malam kali. Tapi nggak mungkin sih, masa mode malam dia doang. Nah, troops gue tuh pada merinding liatnya. Ya ampun pak, kenapa serem. Aneh juga sih, kenapa bisa begini ya? Masih dipertanyakan nih. Ntar gue coba cari tahu
kenapa bisa begini. Ntar gue juga mencari detail, misalnya nama kliennya kan Supercell Games. Pertama gue nyari minimalnya, misalnya klien 1. Kemarin gue kagak pakai minimal kliennya, soalnya gue langsung nyari pokoknya ini nama kliennya Supercell Games, Supercell Games. Nah situ dia nama nickname-nya Prisco, tapi nggak ada-ada. Masih bingung, bener penasaran banget gue guys. Gimana nih? Bingungnya bukan kenapa-kenapa, gue pengen cari tahu ini kenapa bisa begini. Gue pertama kali ini dapat dari gue pertama main COC itu dari TH1, baru pertama kali dapat kayak begini guys. Aneh banget subhanallah. Nggak tahu dia masalah jaringan, masalah server, atau dia emang benar-benar hacker. Kalau kita ngomong hacker kan terlalu jauh ya, masa permainan gini doang segala ngehack-ngehack gitu terlalu jauh. Oke guys, kayaknya segitu aja yang gue bahas. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe-nya yang di atas pojok kanan atas ini nih, yaitu yang lambang muka gue, pencet aja guys. Dan ada tulisan subscribe, pencet. Dan nyalakan notifikasi yang bergambar lonceng atau bergambar gear kecil. Oke guys, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.